Tan Sri, Tan Sri. Ah, mana? Ah, PSB, tangkis tak lah. Saya telah menyemak kertas-kertas penamaan tersebut dan setelah selesai disemak, saya berpuas hati dan memutuskan tiada calon yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini, saya mengumumkan calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya DUN N26 Gedong adalah seperti berikut. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Abdul Rahman Zohari dari Parti Gabungan Sarawak JPS. Muhammad Sufian Faris bin Sabini, Parti Sarawak Bersatu PSB. Cikgu Kamal, Parti Amanah Negara. Thompson Ango, Parti Bumi Kenyalam. Bagi maksud pilihan raya ini, hari mengundi awal akan diadakan pada 14 Disember 2021 dan hari mengundi pada 18 Disember 2021. Pusat-pusat mengundi akan dimaklumkan seperti di Borang 8 yang akan diwartakan dan dipamerkan di pusat mengundi yang ditetapkan. Sekian, terima kasih.